Seperti inilah kondisi siswa Sekolah Dasar Negeri Gentong, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, menjalani perawatan di RSUD Dr. R. Sudarsono, Kota Pasuruan, setelah tertimpa atap sekolahnya. Dari 11 korban yang mengalami luka-luka, saat ini masih ada 6 murid masih dalam perawatan tim medis. Namun 2 korban, yakni Abdul Mukti dan Dina, yang mengalami patah tulang, sudah menjalani operasi dan sudah dipindahkan ke ruang inap. Keenam siswa SD ini kondisinya berangsur membaik sejak 2 hari mendapatkan perawatan intensif. Namun mereka belum diperbolehkan pulang sebelum kondisinya betul-betul fit. Para korban ini rata-rata mengalami luka di kepala, tangan, dan kaki. Sebelumnya 5 korban lainnya sudah diizinkan pulang ke rumahnya masing-masing. Artinya secara umum sudah mulai membaik. Secara umum sudah mulai membaik semua, namun perlu kami tetap melakukan observasi setiap harinya. Bisa diulang ada berapa pasien yang masih dirawat? Yang masih dirawat ada 6 orang, 2 pos operasi, yang 4 observasi cedera kepala ringan. Itu yang luka berat berapa? Luka berat yang kami identifikasi kemarin cuma 1, yang pos operasi paha, tulang paha kiri. Yang lainnya pada kategori cedera luka sedang. 4 siswa lainnya masih dirawat di ruang inap, masing-masing bernama Kina Anggun Cahaya, Zahra Salsabila, Nada Fatia, Aisyah Alkof, kesemuanya duduk di kelas 2 sekolah dasar. Abdul Majid, CTV.